قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ولم يكن الدارين آمين قال بعضهم رجب شهر زرع، وشعبان شهر سقي ورمضان شهر الحصاد. من قام بحرمة رجب وفقه الله للقيام بحرمة شعبان. ومن قام بحرمة شعبان وفقه الله للقيام بحرمة رمضان Waman bi bihormati Ramadhan Hafidhahullah min Ramadhan ila Ramadhan Wa ballagha ma ballagahu ahlal mahabba wal irfan Wal ihtiram Imtithalul ma'amurat Wa ta'zimuha walau mandubah Wa jtinabul manhiyat Wa ta'zimuha walau makruha Kemarin dikatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Sehingga para ulama Menamakan Bulan Rajab itu Syahrul Asob Syahrul Maghfirah atau Syahrul Istighfar Ada juga yang menamakan Syahrul Asom Dinamakan dengan Syahrul Asob karena apa? Tusab fihi ar-rahmah Allah menuangkan Di bulan Rajab ar-rahmah Rahmatnya Wal maghfirat dan ampunannya Tuangkan sama Allah Menuangkan itu tidak sama dengan menetesi Kalau netes itu Sedikit Atau nyiprati Sedikit, ini menuangkan lah menuangkan itu pasti banyak di sekali jatuh itu makanya uh. nah, dinamakan dengan syahrul asop bulan dituangkan oleh Allah di dalamnya rahmat dan ampunan ada yang menamakan dengan syahrul istighfar dinamakan dengan syahrul istighfar karena dianjurkan untuk memperbanyak istighfar di dalamnya, memperbanyak menambah dari kebiasaan yang ia lakukan melebihi dari hari-hari atau bulan-bulan sebelumnya dengan istighfarnya. Karena itu diajarkan untuk membaca Rabbu Virli Warhamni Watub Alayya 70 kali pagi 70 kali sore atau malam Rabbu Virli Warhamni Watub Alayya Yang mana ini disebutkan oleh Imam Wahab bin Nabah di Beliau mengatakan bahwa Di salah satu kitabnya Allah Dijelaskan bahwa sungai-sungai yang ada di dunia ini mendatangi Zam-Zam di bulan Rajab. Ini kenapa memuliakan dan mengagungkan? Kemudian barang siapa yang beristighfar di waktu pagi dan sore atau malam 70 kali 70 kali. Raffi warhamni wa tub selama bulan Rajab lam tamasengar lahu jilda kulitnya tidak akan tersentuh api neraka karena itu bulan rajab dinamakan dengan syahrul istighfar khususnya sayyidul istighfar yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dibaca setiap hari di waktu pagi dan sore Nabi itu menganjurkan kita untuk membaca sayyidul istighfar dua kali dalam satu hari itu minimalnya pagi dan sore sebagaimana itu tercantum di dalam wirdul latif Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala hadika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abura ka bi ni'matikalayya wa abu bi dhanbi fa innahu la yafiru illa anta tapi kalau sekedar baca tok apalagi baca sama eh, 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 misalnya ya percuma karena bacanya di situ tuh harus mungkin wa mu'tarif meyakini apa yang akan ia dapatkan dari Allah dari yang ia baca dan mu'tarif mengakui lah kalau dia bacanya bagaimana dia bisa mengakui apa yang dari yang ia baca atau habis anak mengakui hadisnya itu kalau dia mau tarif wamugin meyakini dan mengakui dari apa yang dibaca di dalamnya nah itu kalau meyakini namanya ini ini kalau dia membacanya di waktu pagi meninggal sebelum sore min ahlil jannah atau dia membacanya sore meninggal sebelum pagi min ahlil jannah harus mau tarif dan mungkin lah untuk mau tarif dan mungkin ini harus bacanya dengan konsentrasi fokus serius bukan pokoknya keluar dari mulutnya <TuskEh> la bela nah. nah. belakang oleh atas ngeole bawah tidak nah. nah, misalnya nolong jeruk kelambi ini bisa Hah? kurang puas dengan yang ada telur bisa masih san nah ini baru mendapatkan ini sebenarnya inna rajab syahdun fadilun wal ibadah fi lahu ajrun jalilun khususan as-sawma fi wal istighfar bulan rajab itu adalah bulan yang mulia bulan yang istimewa ibadah di dalamnya memiliki pahala yang besar lebih-lebih puasa dan istighfar taubat daripada dosa-dosa dan jangan lupa membaca sehidul istighfar yang datang riwayat di dalam, dari Nabi SAW Alaihi Wasallam malah dianjurkan kalau di bulan Rajab baca tiga kali pagi tiga kali sore yang biasa dianjurkan untuk dibaca sekali pagi sekali pagi sore ini dianjurkan kalau bulan Rajab tiga kali pagi tiga kali Sorry. Lah, orang yang memuliakan bulan Rajab. Orang yang memuliakan bulan Rajab adalah orang yang mendapatkan taufik oleh Allah untuk memuliakan bulan Syaban. Orang yang memuliakan bulan Syaban, ia akan mendapatkan taufik untuk memuliakan bulan. Ramadan dan siapa yang memuliakan bulan Ramadan, Allah akan jaga dia dari keburukan, kejahatan, kemaksiatan, dan kemungkaran dari Ramadan sampai ke Ramadan berikutnya. Siapa yang memuliakan bulan Rajab dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan kebaikan? Baik itu sholat, baik itu sedekah, baik itu membaca Al-Quran, baik itu istighfar, baik itu salawat, baik itu membantu fukar al-masakin Dan juga menghindarkan dirinya dari kemaksiatan Yang kecilnya, yang besarnya, yang dilakukan di umum atau yang tidak Maka ketika dia menjaga bulan rajab dengan ketaatan Menghindarkan Dirinya dari kemaksiatan, Allah akan memberikan kekuatan Dia untuk memuliakan bulan Sya'ban. Lah kalau kita memuliakan dengan bulan Sya'ban, dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan ibadah, maka Allah akan memberikan kekuatan kita memuliakan bulan Ramadan. Lah kalau kita memuliakan bulan Ramadan, maka otomatis Ramadan kita sempurna, sehingga pahala yang kita dapatkan dijaga diri kita oleh Allah dari Ramadan ke Ramadan. Jadi antara Ramadan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apakah hanya itu? Enggak. Kalau dia sudah memuliakan bulan Rajab, kemudian memuliakan bulan Sya'ban, memuliakan bulan Ramadan, bukan hanya ia dijaga dari Ramadan ke Ramadan, tapi dia mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mulia seperti para aulia mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. memuliakan itu bagaimana? Memuliakan bulan Rajab atau memuliakan bulan Syaban, begitu juga bulan Ramadan itu bagaimana? Imtithalul ma'murat, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah wa ta'zimuha dan mengagungkannya, memuliakannya. Jadi bukan hanya sekedar menjalankan tapi memuliakan dan mengagungkannya. Walaupun itu adalah kesunahan walaupun itu adalah kesunahan bukan yang wajib. Begitu juga wajibina bermanihat menjauhi yang dilarang. Wata'zimwa dan menganggapnya besar sekalipun kecil. Walaupun itu kemakruhan. Walaupun itu yang makruh. Nah ya, itu bulan Ramadan bulan Rajab ini memang bulan untuk menanam Nah kalau kita tanam kebaikan di bulan Rajab Mau gak mau kita akan apa Mulai Akan mendapatkan hasilnya Di bulan Syaban Belum mendapatkan hasilnya Akan mendapatkan hasilnya Dari bulan Syaban Kenapa ketika kita menanam kan gak langsung tumbuh Pohon itu kalau kita tanam gak langsung tumbuh Lah kalau kita tanam Kapan tumbuhnya Nanti di bulan Syaban tumbuh hasil dari apa yang kita tanam di bulan Rajab itu tumbuh di bulan Syaban lah karena tumbuh baru kita mulai nyirami mulai memerhatikan ada hama atau tidak kemudian kita kasih pupuk dan yang lain sebagainya lah ini tumbuh disirami dijaga dirawat tumbuh Kemudian berbuah. Lah berbuah itu langsung matang? Enggak. Sudah tumbuh dia berbuah. Kapan kita memanen? Ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita memetiknya sudah. Nah, bisa kita rasakan nikmatnya, lezatnya. Nah, kalau kita beribadah di bulan Rajab, menjaga diri dari kemaksiatan begitu ke bulan, bulan Ramadan kita bisa menikmati ibadah dengan segala macamnya ya baik itu membaca Al-Qur'an, baik itu salat tarawih atau giamul lailnya dan yang lain sebagainya. Kalau Rajab kita seperti itu, Saban seperti itu, Ramadan ya yes, podo. Bahkan mungkin bisa menjadi lebih buruk. Nauzubillah min. Nah, Kemudian faedatun li ibga'id himat fi jami'i sana' al-ityan bi dzikir. 35 marafiq akhir Jum'ah di Rajab halal khutbah athaniyah wa huwa Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah wa jarrabahu kathir wa indahum ada faedah agar tetap memiliki duit di atau selama setahun jadi selama setahun tidak kekurangan selalu punya itu membaca zikir ini 35 kali di akhir Jumat bulan Rajab di saat khutbah kedua yang umum itu kan antara khutbaten antara dua khutbah kalau di sini disebutkan hari ah, ah, akhir Jumat di bulan Rajab ketika khutbah kedua atau saat khutbah kedua Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah jadi kalau kita membaca ini Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali Insya Allah selama setahun ha, Selalu punya duit nah, Ibarat dompet gak pernah Kosong selalu ada isinya nah, Selalu ada isinya Jangan minta yang banyak Ono isi ini oh, Sampai ini tok Jadi ini ono terus isi ini kan ono isi walaupun sewu nah, Kan ada Tidak mintanya yang jutaan atau miliatan, yo ya, jadi itu yulon, ya, memang berikan rezeki allah kamu mau ngatur, ya, terima aja apa yang sudah ditentukan oleh allah untuk kita, lah you know. ini telah diuji oleh banyak orang dan memang itu terjadi gitu, ya, terjadi bukan hanya omongan, walaupun ini bukan dari rasulullah, tapi memang teruji terbukti, ya, bukan orang satu yang nyoba tapi banyak Orang. Ini bulan Raja. Mudah-mudahan datangnya yang bulan Raja akan datang kita dapat memuliakannya, mengagungkannya dengan menghindarkan diri kita dari kemaksiatan, mengisi waktu-waktu kita, hari-hari kita di dalamnya dengan ketaatan, kebaikan. Amin, Allahumma, Amin. O sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala Ali Sayyidina Muhammad Ilzam bab rabbak wa trukul ladun Was'al husalama min daril futun la yadiku sadruk fal hadis yaun Allahul muqaddir wal alam syu'un la yakthuru hammuk ma kutir yakun Fikrak wakti arak, warak, وتدبير أيضا واشهد من براك مولاك المهيمن إنه يراك فوض له أمورك واحسن في الذنون لا يكثر همك ما قدير يكون Lawalim wa kaifa Qawlu zil hamak Ya'tarid ala Allahi Al-Ladhi khalak Wa qada wa qadar Kulla shayk bihak Ya kalbi tanabbah Wa mujun La yang suruh hamuk Ma kudir yakun قد من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام فالرضا فريضة والسخط حرام والقنوع راحة والطمع جنون

القضاة كأدام فغنا مسكون لا يكثرها أمك ما كثير يكون الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المسون لا يكثر همك ما كتير يكون شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير sallallahu alaihi ar-rabbul kadir mari husbama lat bil husun la yaksuru hamuk ma kutirakun walhamdulillahirabbil alamin

ربنا فانا بما علمتنا، ربي علمنا, علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه اهلنا، وقرابات لنا في ديننا، لعل الكتر وذكر، ربي وفقنا ووفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، واهلنا اذكياء نهض نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واسلم لنا كل الشؤون، واكر بالرضا منك العيون، inna rabbana kullatu yawn qabl an ta'tiya rusulun wa huwa firrasul anta akramu man satar wa sallallahu 'ala mustafa man ilal haqqa da'a wa al-wafaa bi kitabihi lana shifaa wa 'ala al kiram min wa 'ala sahbi al-masahibi Allahumma adina bihudak wa ja'alna mimman yusharu fi ridak wa la tu'allina wa liyan siwa wa la taj'alna khalaf amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil al aliyyil azim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Muhammad Miftahiba bi rahmatillah Allah. Adadama fi ilmi Allah Salatan wa salaman daimani, daimani bidawami mulkillah Wa ala ahli wa sahbihi Allahumma ja'al fi ta'atika, taatika farahi wa sururi Wa fi marhatika jami'a umuri Allahumma ya'alim bi halati Wa mutalik ala sarairi wa niyati Ikhli jami'a hajati Wa ufir dhunubi wa si'ati

والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء الآمنين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المسلمين ومقلدهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا من مسلم الله من وسلم بن أحمد سنة بن أبن أحمد على بن أحمد بن على بن أحمد بن أبي على بن أبي بكر فخر وجود الشيخ بن وآخي أحمد بن محمد على أبي بن 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 الحبيب يوسف بن عابد على حسن الشيخ سلطان الزبير بن عباس بن بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي عبد الله بارك بن رشاد وغزة البلاد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وسليم وفول امام الشيخ خيمة من محبين مع متقن

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده مقاليد الامر كلها والى يا رجل الامر كله يا يا عليم يا يا عليم يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم انا نسالك العلم لا الدنيا وما هنيه الله بشرف الهنيه الله اللهم اصلح هنيه الحاجات كلها مقضي دينيه ودنيويه واخرويه بجاه خير البريه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا ربنا تقبل منا انك انت عليم وتوب علينا انك انت رحمه وصلى الله على سيدنا محمد النبي الحمد لله رب العالمين